Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali di channel Nasutionnet. Bagaimana kabar sahabat semua? Semoga selalu dalam nikmat kesehatan dan dalam kemurahan rezeki. Baik, pada kesempatan ini kreator akan berbagi mengenai salah satu obat herbal untuk mengatasi penyakit mata, khususnya penyakit mata katarak. Nah, untuk tutorialnya sebagai berikut. Kreator sangat yakin bahwa tanaman ini bukan tanaman yang asing bagi para subscriber dan viewer channel Nasutionnet, karena tanaman ini merupakan tanaman hias atau tanaman bunga yang sering ditanam di lokasi pekarangan atau lokasi perumahan. Akan tetapi, pada kenyataannya tanaman ini memiliki manfaat yang luar biasa dalam dunia kesehatan, terutama untuk mengatasi penyakit mata yang diderita seperti penyakit mata katarak. Bagaimana cara menggunakan tanaman ini? Baik sahabat, dari bagian tanaman hias ini yang memiliki manfaat untuk mengatasi penyakit mata katarak adalah bagian dari bunga. Jadi sahabat langsung mengambil atau memetik beberapa tangkai bunga dari tanaman ini, yang selanjutnya akan kita gunakan untuk mengatasi penyakit mata katarak yang kita derita. Setelah diambil bunga atau tangkai bunga beberapa helai dari tanaman ini, sahabat tinggal siapkan air kira-kira 1/4 gelas untuk tempat merendam beberapa tangkai bunga yang telah diambil tadi. Nah, setelah beberapa tangkai bunga ini kita rendam, diusahakan direndam minimal 1 malam sebelum digunakan agar getah atau ekstrak dari bunga dapat terekstrak dengan baik. Setelah dalam jangka waktu lebih kurang 1 malam, sahabat tinggal mengambil air hasil rendaman dari bunga ini dan langsung diteteskan beberapa tetes ke mata yang menderita penyakit katarak. Nah, demikian tutorial ini, semoga bermanfaat.